Halo, selamat siang untuk semuanya. Teman-teman, kali ini saya berada di taman ya. Ini di Taman Selokan yang paling besar di sini ya, teman-teman. Ini kita lihat sendiri ya, ini di kolam air atau kalau di Indonesia bilang di sungai ya tadinya. Jalan ke sana dan sekarang saya di sini berteduh di sini ya. Wah, lihat anginnya, wah segar. Tadi dari sananya panas sampai di sini. Dadah, ini kita lihat sama-sama ya teman-teman. Ini, nah ini dia, ini kayu yang paling besar dan tematangnya di sini juga bagus ya mereka bikin. Nah ini kita lihat sama-sama ya teman. Ini di kali ya. Di kali Segar Vale ya teman-teman. Dan ini saya jalan di rimbun bawah pohon paling yang paling besar sudah di sini. Dan ini dia. Jalan di sini tadi dari sananya, wadah. Sedikit agak panas ya cuaca di Singapura saat ini, panas ya teman-teman. Ini pohon-pohonnya juga wow. Oke, selamat ya nih. Nah, tuh ya teman. Nah, kita lihat sendiri. Ini dulu tempat main saya di sini. Biasanya kalau cuti atau apa ini di sini. Wadi ini. Ini tempatnya, kayunya juga wow, besar ya teman. Orang biasanya kadang ini biasa mancing di sini ya. Ini hari Minggu mungkin tidak ada orang pancing dan sini tempat pancingnya banyak. Ikan yang paling besar sudah di sini. Ini dah teman. Ini biasanya tempat mancing ikan ya ini. Nah, di sini ada ikan besar. Ini ya teman-teman, saya berada di bawah pohon terbesar di sini ya teman-teman. Ini di bawah pohonnya ini tematang. Di tepi aliran sungai ya teman-teman. Wah, indahnya pemandangan di tepi aliran sungai dari Segar menuju ke Bukit Panjang ya teman-teman.
Nah, ini saya ya, liburannya kak, liburan kali ini di tepi sungai ya teman-teman. Ini sungainya, liburan kali di tepi sungai Segar Fale ke Bukit Panjang ya teman-teman. Kita lihat sendiri ya, wah, di tepi-tepi sungainya ya teman-teman. Oke, lanjut kita simak sama-sama ya. Ini juga ada lereng-lereng bukitnya juga bagus. Nah, ini lereng bukitnya, biasanya orang sini kalau itu mereka olahraga siang-siang ya di sini. Oke, kita lihat sama-sama ya teman-teman, lanjut lagi ke sana. Taman Bukit Panjang ya teman-teman. Dari ini dan ini saya sudah sampai di sini ya, di taman, di tepi taman Bukit Panjang ya teman-teman. Ini nah, liburan kali ini saya di taman Bukit Panjang lagi ya teman. Oke, simak terus ya. Oke, begitu saja dulu ya teman-teman. Happy watching my video ya guys. Oke, bye.